Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair wa sabahun nur ayuhat tulab wa talibat. Alhamdulillah nashkur ala Allahi azza wa jal alladhi qad ata'ana ni'matal iman wa fursatan wasi'ah. Tanian salatan wa salaman ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad yughayyir hayatana min awwal mati ila al-maut. Taban al-an ayuhat tullab wa talibat aw ayuhat talamid wa talamidat unzur fi safhati 12. Insyaallah سنواصل دراستنا اللغه العربيه في هذا اليوم يوم الخميس وان شاء الله سنتعلم عن الموضوع الاساليب او التعبيرات عن التحيات. هناك التعبيرات والردود. التعبيرات صباح الخير، الردود صباح النور أو صباح السرور. ثانيا نهارك سعيدة، سعيد مبارك. الثالث مساء الخير، مساء النور أو مساء السرور. الرابع ليلتك السعيدة، سعيدة مبارك، سعيد مبارك أو سعيدة مباركة. الخامس أهلا وسهلا، أهلا بك. كيف حالك أو كيف حال؟ بخير والحمد لله. شكرا كثيرا على اهتمامكم أو على حضورك أو على حضورك أو شكرا كثيرا على حضوركم. الجواب عفوا أو لا شكر على واجب. عفوا الجواب تفضل أو لا بأس أو عفى الله عنا جميعا. إلى اللقاء الجواب مع السلامة. مع السلامة الجواب في أمان الله. أي خدمة الجواب لو سمحت أو من فضلك. أنا سعيد بلقائك، أنا مسرور بمعرفتك. تشرفت بحضوركم، شرف الله بمقدارك. Alhamdulillah, anak-anak di pertemuan kedua ini di pembelajaran bahasa Arab peminatan untuk kelas 10, kalian boleh lihat di halaman 12 di buku kalian atau di buku berbentuk PDF kalian di laptop atau di HP kalian. Lihat di halaman 12, kita akan lanjut pembelajaran bahasa Arab hari ini, yaitu kita akan lanjut di pembelajaran bab pertama. Alhamdulillah bab kemarin kita sudah pelajari tentang bagaimana ini mufrad-mufradat, kemudian mufradatnya bulan Hijriah, mufradatnya bulan Syamsiah atau bulan Masehi ya. Kemudian hari ini kita lanjut yaitu dengan judul Al-Asalib Awit Ta'birat Anit Tahiyat. Di apa maknanya atau artinya Al-Asalib Awit Ta'birat Anit Tahiyat. Al-Asalib ini artinya uslub-uslub atau gaya. Awit Ta'birat atau ta'bir-ta'bir, ekspresi-ekspresi. Anit Tahiyat, ekspresi-ekspresi
apa namanya, salam atau ras, hormat, pengucapan salam atau pengucapan hormat. Jadi gaya atau ekspresi kita dalam mengucapkan salam ataupun hormat kita. Oke, di sini kalian bisa lihat ada ta'birat, kemudian di sini ar-rudud. Ma mana at-ta'birat? At-ta'birat bermakna ungkapan, ya. Ungkapan salam bisa boleh bermakna ungkapan salam. Kemudian di sini ar-rudud, rudud ini adalah jawaban daripada at-ta'birat. Ya. Contoh nomor satu, kita mengucapkan sabahul khair, maka jawabannya adalah sabahun nur, atau boleh juga dipakai sabahus surur. Oke. Kemudian apa artinya nomor satu ini sabahul khair? Sabahul khair ini adalah selamat pagi. Maka jawaban daripada selamat pagi ini adalah sabahun nur. Selamat pagi juga, atau bisa kalian selain sabahun nur maka pakailah sabahus surur. Sama artinya selamat pagi juga ya. Di sini sabahul khair selamat pagi, kemudian jawabannya adalah sabahun nur atau sabahus surur. Oke. Ketika ada teman kalian atau orang lain yang mengucapkan sabahul khair, maka kita menjawabnya dengan sabahun nur atau sabahus surur. Oke. Nomor 2, naharuka sa'idah. Kemudian jawabannya sa'idun mubarak. Apa artinya naharuka sa'idah? Ini naharuka sa'idah ini adalah selamat siang. Maka jawabannya adalah sa'idun mubarak. Selamat siang. Selamat siang juga. Oke. Kemudian nomor 3, masaul khair. Maka jawabannya adalah masaun nur, atau kalian bisa pakai masaul surur. Masaul khair bermakna selamat sore. Maka jawabannya adalah selamat sore juga. Masaun nur atau masaul surur. Kemudian nomor 4, Lailatuka sa'idah. Maka jawabannya sa'idatun mubarak. Nah, maka apa artinya ini? Selamat malam. Ini adalah artinya selamat malam. Lailatuka sa'idah. Maka jawabannya sa'idun mubarak. Selamat malam juga. Oke, ini diucapkan di pagi hari sabahul khair. Jawabannya sabahun nur. Ini diucapkan ketika siang hari naharuka sa'id, maka jawabannya sa'idun mubarak. Kemudian ketika sore hari kita ucapkan masaul khair, maka jawabannya masaun nur. Selamat sore juga. Kemudian kalau sudah masuk waktu malam, maka kita mengucapkan lailatuka sa'idah, maka jawabannya sa'idatun mubarak. Nah, jadi selamat malam juga. Kemudian nomor 5, ahlan wa sahlan. Jawabannya ahlan bik. Apa artinya ahlan wa sahlan? Selamat datang. Maka jawabannya adalah ahlan bik, selamat datang juga. Kemudian nomor 6, kaifa haluk atau kaifa hal. Jawabannya bi khair walhamdulillah. Kaifa hal ini gimana kabar atau apa kabar? Ini kaifa haluka, bisa juga kalau ke perempuan kaifa haluki. Nah, dirubah ini ka haluka untuk menanyakan kepada seorang laki-laki, kemudian haluki kepada seorang perempuan. Kalau kepada orang banyak maka kita ucapkan kaifa halukum atau kaifa hal, maka jawabannya bi khair walhamdulillah. Gimana kabar? Nah, kabarnya atau kabarku, kabar saya baik-baik saja, atau kabar kami baik-baik saja. Bi khair walhamdulillah. Baik-baik saja dan segala puji bagi Allah. Kemudian nomor 7, syukron kathiron. Nah, syukron kathiron ini artinya terima kasih banyak. Syukron terima kasih, kathiron banyak. Jadi syukron kathiron terima kasih banyak. Di sini ada kata ala, atas ya. Misalnya atas perhatian kalian, maka kita ucapkan syukron kathiron ala ihtimamikum. Nah,
terima kasih banyak atas perhatian kalian. Atau ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kamu atau kalian. Syukron kathiron ala ihtimamik, kalau atas kehadiran kamu. Kalau terima kasih banyak atas kehadiran kalian, maka kita ucapkan syukron kathiron ala hudurikum. Maka jawabannya adalah afwan, sama-sama. Atau bisa kalian gunakan selain afwan, gunakan la syukro ala wajib. Jadi artinya sama-sama ya. Boleh kalian ucapkan syukron, maka jawaban afwan atau la syukro ala wajib. Kemudian yang ke-8, afwan. Kemudian jawabannya tafadhol, bisa juga la ba'sa atau afallahu anna jami'an. Apa artinya afwan ini? Kok di sini juga ada afwan, artinya sama-sama. Di sini juga bisa berarti mohon maaf, yang sedalam-dalamnya afwan juga bisa berarti mohon maaf. Maka ketika ada orang yang mengucapkan afwan kepada kita, maka kita ucapkan tafadhol atau la ba'sa atau afallahu anna jami'an. Jadi tergantung sikon atau kondisi ya. Misalnya orang permisi yang mau masuk di ruangan, sementara di ruangan ada kita, orang itu mengucapkan afwan, berarti tandanya dia permisi gitu ya. Maka ucapkanlah tafadhol, silakan masuk misalnya. Kita memberikan izin dengan mengucapkan tafadhol. Atau orang itu mungkin merasa bersalah kepada kita, maka dia ucapkan afwan, banyak maaf. Maka kita ucapkan la ba'sa, la apa-apa, atau afallahu anna jami'an. Jadi artinya tidak apa-apa ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau yang ini afwan juga berarti terima kasih banyak. Ketika orang mengucapkan terima kasih banyak kepada kita, maka balas dengan afwan yang bermakna terima kasih banyak. Kemudian kalau ini itu tadi, ketika ada orang salah dia mengucapkan afwan, maka kita mengucapkan la ba'sa atau afallahu anna jami'an. Atau ketika orang yang orang yang permisi mau meminjam sesuatu, maka dia ucapkan afwan, permisi, maka kita ucapkan juga tafadhol. Kemudian nomor 9, ilal liqa. Kemudian jawabannya ma'as salamah. Ma makna ilal liqa? Ilal liqa bermakna sampai jumpa. Ya, sampai jumpa kembali, maka kita ucapkan ma'as salamah. Oke, semoga selamatlah artinya. Atau boleh juga diartikan sampai jumpa juga, sampai jumpa kembali juga ya, ilal liqa. Kemudian nomor 10, ma'assalamah. Nah, ketika orang berpamitan kepada kita, ma'assalamah, maka kita ucapkan fi amanillah. Fi amanillah. Semoga Allah bersamamu atau menjagamu. Oke, kemudian nomor 11, ayu khidmah. Maka jawabannya lau samah atau min fadlik. Ayu khidmah ini ada yang bisa saya bantu gitu ya. Artinya bisa ada yang bisa saya bantu. Ayo khidmah. Maka kita ucapkan lau samah atau min fadlik, permisi. Ya, begitu artinya. Oke, kemudian nomor 12, ana sa'idun biliqa'ik. Maka jawabannya ana masrurun bima'rifatik. Apa ana sa'idun biliqa'ik? Saya senang bertemu denganmu. Maka jawabannya ana masrurun bima'rifatik. Saya senang bisa bertemu denganmu atau bisa mengenalmu. Ana masrurun bima'rifatik. Saya senang bisa kenal dengan kamu atau denganmu. Jadi ana sa'idun biliqa'ik. Ana masrurun bima'rifatik. Kemudian 13, tasarraftu bihudurikum. Maka jawabannya syarrafallahu miqdarak.
Apa'rina tasyarraftu bihudurikum, artinya saya merasa terhormat dengan kehadiran kalian. Misalnya ada teman kita menjenguk kita atau datang di rumah kita atau di tempat tinggal kita, kita harus mengucapkan kepada mereka itu tasyarraftu bihudurikum. Jadi saya merasa terhormat dengan kehadiran kalian. Nah, maka kita menjawab atau orang itu menjawab syarrafallahu miqdari. Nah, itu jawabannya. Ya, anak-anak, itulah ungkapan-ungkapan selamat atau ungkapan-ungkapan yang boleh kita ucapkan ketika bertemu atau berpisah. Ungkapan-ungkapan rasa terima kasih kepada orang lain yang telah membantu kita dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa mengucapkan kalimat-kalimat ini, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 13 ini. Ya. Jadi yang kalian harus ingat adalah ini arti-arti ungkapan-ungkapan ini ucapannya, kemudian ini jawaban. Jadi di sini jawabannya di sini ya. Jadi kewajiban kalian di pertemuan yang kedua ini adalah harus bisa menghafal dan mengetahui arti daripada ta'bir-ta'bir ini ya, atau uslub-uslub ini. Sabahul khair, jawabannya sabahun nur atau sabahus surur. Kemudian naharuka sa'ida, maka jawabannya sa'idun mubarak. Nah, begitu juga yang di bawah ini. Kaifa haluk, maka jawabannya alhamdulillah bi khair, atau bisa juga bi khairin walhamdulillah. Ketika ada orang yang membantu kita, maka kita jangan lupa mengucapkan syukron kathiron. Nah, syukron atau syukron kathiron ala ihtimami, terima kasih banyak atas perhatianmu, atau terima kasih banyak atas kehadiranmu, syukron kathiron ala hudurik. Maka jawabannya adalah bisa afwan, atau bisa juga kamu atau kalian ucapkan la syukru ala wajib. Nah, misalnya ada juga orang yang permisi ingin meminjam sesuatu, atau permisi ingin lewat di sekitar kita, dia ucapkan afwan, maka ucapkanlah tafadhol, silakan ya. Atau ada orang yang merasa bersalah sama kita, kemudian dia mengucapkan afwan, afwan, maka kita ucapkan la ba's atau afallahu anna jami'a. Ada ketika kita bertemu dengan seorang teman, kemudian kita mau pamitan, maka kita ucapkan ilal liqa, maka teman itu mengucapkan ma'assalama. Ma'assalama jawabannya fi amanillah. Oke, kemudian ayo khidmah, ada yang saya bisa bantu, maka jawabannya lau samah atau min fadlik. Nah, gitu ya. Jadi ta'bir-ta'bir atau ibarat-ibarat ini kalian harus hafal ya, supaya ketika kalian mau mengucapkannya tidak susah lagi karena kalian sudah hafal. Gitu ya. Itu untuk materi pertemuan kedua kita. Semoga kalian bisa mencerna materi ini dengan baik, bisa menghafalnya, kemudian bisa mengingatnya. Ya, oke. Okay? Syukron katsiran ala ihtimamikum wa ila liqa. Ya, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Billahi